Tengah-tengah bahang, Azidan Sarudin enggan dirinya dilabel sebagai wira selepas bantu pasukan raih mata penuh dengan melakar kemenangan ke atas PDRM dengan meledakkan gol tunggal perlawanan. Beraksi sebagai pemain sepanan dan menamatkan kebuntuan jaringan di minit akhir perlawanan, sumbangan Azidan jelas memberi makna yang besar buat Pahang. Syukur Alhamdulillah, Pahang menang pada malam ini. Hasil kerja kuat kawan-kawan semua. Terima kasih kepada coach, beri percayaan kepada saya lagi. Saya daripada saya baik ejet, dia beri saya percayaan lagi. Gol kemenangan ini adalah hasil usaha kawan-kawan. Gol bulan puasa kami. Bagi pengendali Pahang, Zana Abidin Hassan pula tanpa berselindung. Dia sudah menjangka pasukannya mampu pastikan kemenangan berdasar komitmen yang dipamerkan sepanjang perlawanan. Bagi saya memanglah amat-amat bermakna sekali kerana untuk menduduki pendahulu Liga, tiap-tiap mata sekarang adalah penting dan berharga untuk pasukan Pahang. Dan juga ini adalah manat daripada Yang Amat Mulia, Tengku Muda Pahang, Presiden kami, bahawa kita ingin mengutip sepenuh-penuhnya mata di tempat sendiri. Sementara itu, jurulatih PDRM Azman Adnan biarpun kecewa, diakui berbangga dengan peningkatan prestasi pemainnya dalam mengekang asakan Pahang. Kita mempunyai peluang, tetapi bahagian serangan saya tidak mempunyai nasib. Boleh saya katakan, mereka mencuba. Tetapi kebanyakan percubaan mereka tersasar. Jadi saya pun harus perbetulkanlah, memberi mereka motivasi agar selepas ini, perlawanan seterusnya, jika mempunyai peluang, kita harus menjaringkan gol. Pahang mengutip mata penuh selepas melakar kemenangan tipis 1-0 ke atas PDRM di Stadium Darul Makmur. Gol tunggal perlawanan dijaringkan Azidan di masa kejeraan pada babak kedua perlawanan. Keputusan itu juga menyaksikan Pahang berjaya kekalkan rekod tanpa kalah dalam 7 perlawanan berturut-turut.